Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mas Jona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah, Rabu 1 September 2021. Sabah sedang menghampiri 40% jumlah penduduk dewasa yang telah melengkapkan dos vaksin. Setakat 3 petang semalam, seramai 39% penduduk dewasa negeri ini telah memperolehi dos vaksin lengkap dan 58.4% telah mengambil satu dos. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, selepas kes harian turun dua hari berturut-turut, ia naik semula semalam sebanyak 284 kes, menjadikan jumlah baharu keseluruhan 2,594 kes berbanding 2,310 kes yang dicatatkan pada 30 Ogos. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 kini 147,843 kes. Daripada 2,594 kes baharu semalam, sebanyak 1,938 atau 74.7% pesakit kategori 2, 564 kes atau 21.7% kategori 1, manakala 15 kes kategori 3, 4 kes kategori 4 dan 12 kes dalam kategori 5, sementara 61 kes lagi masih dalam siasatan. 15 kematian turut dilaporkan di 8 daerah. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah mampu menjadi platform terbaik bagi menyelaras pemberian bantuan kepada masyarakat terkesan akibat pandemik COVID-19 di negeri ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan, Yadim mempunyai hubungan kerjasama baik dengan badan bukan kerajaan NGO lain, terutama NGO Islam. Boleh menjadi satu pusat one stop center kepada NGO. Saya berpandangan NGO-NGO ini perlu ada suatu payung supaya nanti penyelarasan aktiviti dakwah khususnya dan juga mungkin aktiviti kebajikan. Sementara itu, pengarah Yadim Sabah Muhammad Akmal Osman memaklumkan pihaknya masih aktif melakukan aktiviti penyerahan bantuan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sebenarnya itu memang di antara tujuan utama kita lah. Konsepnya kita selaraskan program sama ada yang kita contohnya Yadim sendiri menganjurkan, kemudian kita bawa NGO-NGO yang bersesuaian. Dr. Ali Akbar dan Ustaz Muhammad Akmal menyatakan demikian selepas program Bubur Asyura anjuran Yadim bersama Kerajaan Negeri, Yayasan Amal Malaysia, Sabah Relief, Pertubuhan Khidmat Sabah, Perakan Malaysia dan Persatuan Siswaza Sabah di Surau Riyadus Solihin, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Yadim Sabah turut menyampaikan anugerah Tokoh Ma'al Hijrah Yadim Sabah 2021 kepada Datuk Muhammad Farid Abdullah. Kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga di Sabah amnya, kita sama-samalah berjaga-jaga supaya kita dapat mengawal penyakit yang sedang merebak ini dan sama-samalah kita berjaga dan menasihati rakan-rakan kita. Lebih 1,000 bungkus bubur Asyura dan bubur lambuk diagih kepada pasukan barisan hadapan di dua sekatan jalan raya dan pusat pemberian vaksin sekitar Papar dan Sepanggar. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah RISDA bersama Pertubuhan Pembela Masyarakat Sabah Pembela Bangsa menyampaikan bantuan bakul makanan kepada 100 keluarga peneroka RISDA di Kampung Lihak-Lihak Sempurna. Bantuan disampaikan Ahli Majlis Tertinggi Rumpun Bajau Sama Sabah yang juga Ahli Jawatan Kuasa AJK UMNO, Dato' Abdul Hajan Gurimbang, mewakili RISDA Pusat. Bercakap kepada RTM, Dato' Hajan berkata, kerajaan jelas prihatin dengan keadaan semasa yang dihadapi penduduk, terutama peneroka kecil. Justru kerajaan melalui RISDA mengambil inisiatif bersama NGO memberi bantuan kepada penduduk terjejas COVID-19.
Semoga bantuan ini akan dapat melangsungkan kehidupan masyarakat khususnya di kawasan Jun Liak Liak ini pada pekebun-pekebun kecil yang terkandas akibat COVID-19 ini. Kita berusaha untuk memastikan semua agensi kerajaan akan dapat memberi bantuan. Sementara itu, Presiden Pembela Bangsa Mohd Hatta Masran Janani berkata pihaknya terus giat menjalankan aktiviti mengesan penduduk di seluruh negeri yang tercicir dan memerlukan agar dapat dibantu dengan segera. Dalam pada itu, pihaknya juga terlibat dengan bantuan baik pulih, rumah usang serta sumbangan kerusi roda kepada orang kurang upaya OKU dan warga emas. Mengambil masa 6 hari menjahit untuk menyiapkan jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, bekas prajurit Muhammadin Maslin Kasman nekat untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2021 bersama keluarganya di kampung Lokawi Baru, Putatan. Laporan Serina Olivia Chong. Berpeluang menyaksikan dua bendera gergasi hasil tangan yang dijahit sendiri Muhammad Din serta dua anaknya, Muhammad Faiz 10 tahun dan Muhammad Farid 8 tahun, kami teruja mengetahui lebih lanjut usaha tiga beranak ini. Dua bendera ini dapat dilihat terpacak di belakang bukit kediaman mereka dari jarak lebih 3 km. Saya mendidik anak saya sebagai mencintai atau mewujudkan patriotik dia dengan negara sendiri. Masa saya menjahit itu memang dibantu dengan anak saya yang dua orang ini lah untuk tarikkan dia dan bantu pegang. Dan ini saya jahit, memang saya jahit sendiri, tidak dibantu dengan istri lah. Besar, panjang, cantik, hujan lebat, makasih naik bendera, memakai tali. Asa sama kurik lubang lagi untuk terus tegang tiang supaya boleh berdiri. Jalur gemilang gergasi ini berukuran 10 meter panjang dan 5 meter lebar. Bagi bendera gergasi negeri Sabah, 11 meter panjang dan 3 meter lebar. Berkongsi pengalaman semasa bertugas di luar negara, beliau meminta masyarakat menghayati erti kemerdekaan dan bersatu padu, khususnya ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19. Saya pernah ditugaskan di bangsa-bangsa bersatu di Lubnan lah selama setahun, dan saya nampak di situ perlu kita ada sifat ataupun kecintaan terhadap negara. Bila saya berada di luar negara, begitu penting menjaga keselamatan. Ya, kita harus mengambil positif atas yang disarankan oleh kerajaan untuk mematuhi SOP yang telah disarankan oleh kerajaan. Serina Olivia Chong, Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan pada tahun 2021. Di samping itu, kita di dalam pandemik ini, kita menjaga SOP, jaga diri, dan selamat Hari Merdeka. Merdeka! 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 Sambutan Hari Kebangsaan yang diraih setiap tahun perlu dihayati secara mendalam oleh segenap lapisan masyarakat sebagai tanda kesyukuran terhadap keamanan dan keharmonian yang diwariskan pejuang kemerdekaan terdahulu. Presiden Institut Logistik dan Pengangkutan Berkanun di Malaysia, CILTM, Datuk Muhammad Muhyiddin Abdullah berkata, sambutan Hari Kemerdekaan kali ini yang diraih dengan norma baharu merupakan tanda sokongan dan doa kepada perwira negara yang berjuang membebaskan negara dari cengkaman penjajah. Syabas kepada mereka yang terlibat secara langsung sebagai wira barisan harapan, termasuklah penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan, NGO yang tampil ke hadapan untuk memberikan bantuan dan sokongan. Datuk Muhammad berucap melancarkan Hari Kebangsaan 2021 peringkat CILTM secara maya di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengerusi Wanita dalam Logistik dan Pengangkutan Wilat Cawangan Sabah, Rufina Radius Radcliffe berkata, sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan secara maya ini menunjukkan semangat dan harapan agar keharmonian dan perpaduan terus diperkukuh. Tanggungjawab kita untuk menyemarakkan semangat dan azam sebagai rakyat Malaysia agar terus mengukuhkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat.
Sambutan dianjurkan dengan penampilan kuaya Maya Hari Kebangsaan Wilad Sabah bertajuk Sejahtera Malaysia. Puji. Sambutan ulang tahun RTM Tawau ke-34 dan sambutan Hari Kebangsaan diraih serentak semalam secara sederhana dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Antara pengisian, pengibaran jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, seterusnya acara pemotongan kek ulang tahun Tawau FM dan Hari Kebangsaan 2021. Ketua Bahagian Rancangan Tawau FM, Normah Tohing berkata, seawal 7 pagi, Tawau FM menyiarkan lagu-lagu patriotik. Seterusnya temubual secara langsung bersama pengarah RTM Sabah, Nor Ain Bakir, serta temubual bersama bekas pengurus penyiaran Tawau. Beberapa rancangan yang telah pun kita rancang ya untuk bersama dengan pendengar di luar, tapi kerana pandemik COVID-19 ini kita terpaksa tangguhkan. Walau bagaimanapun beberapa pengisian untuk siaran ulang tahun Tawau FM yang ke-34 ini tetap kita udarakan. Selamat ulang tahun Tawau FM ke-34 tahun dan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-64 kepada seluruh warga Tawau FM. Selamat maju jaya. Kita terus tingkatkan prestasi bagi memenuhi keperluan dan kehendak para pendengar Tau FM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 dan terima kasih juga untuk 34 tahun pendengar-pendengar setia Tau FM terus setia mendengarkan siaran Tau FM. Kerana 31 Ogos juga merupakan tarikh ulang tahun siaran Tau FM dan tahun ini adalah tahun yang ke-34. Terima kasih kepada semua pendengar Tau FM yang terus mendengarkan kami dari seawal tahun 1987 sehinggalah kini. Terima kasih, tanpa anda siapalah kami. Jadi terus mendengarkan siaran Tawau FM, pilihan anda. Tawau FM mula bersiaran secara rasmi pada 31 Ogos 1987 di konti siarannya di Wisma Persekutuan Tawau sebelum berpindah operasi ke stesen pemancar di Jalan Chong Tien Vun sehingga kini. Baik, sekian berita pagi Sabah. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda solidariti rakyat melawan pandemik COVID-19. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat. Setinggi memecah awan di angkasa, Gunung Kinabalu mercu kebanggaan, panorama indah di bumi kundasang, riang dan ceria unggas yang berterbangan. Selamat datang ke negeri.